Kembali lagi di Andrian Channel, teman-teman. Oke, untuk kali ini kita mau review lagi untuk stok cemani yang ada di kebun. Nah, ini ada beberapa stok yang ready. Nanti akan kita review satu-satu. Nah, kita mulai aja, teman-teman, untuk yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini ada varian cemani Eka. Daunnya lebar, karakternya juga bagus, daunnya juga tebal, teman-teman. Nah, ini cukup di harga Rp50.000 aja. Lanjut lagi, ini di sebelahnya ada varian cemani Tornado dari biji. Ini cukup di harga Rp50.000 aja. Lanjut lagi, ini di sebelahnya ada varian dari biji Tornado lagi. Ini cukup di harga Rp50.000. Nah, lanjut ini untuk di sebelahnya ini ada varian dari biji juga. Ini dari biji cemani mangkok variegata. Nah, untuk size ini cukup di harga Rp75.000 aja. Ya, teman-teman, cakep. Lanjut lagi, ini di sebelahnya masih sama, ini varian dari biji cemani mangkok. Daunnya lebih bulat ya. Ini cukup di harga Rp75.000 aja. Kemudian ini lanjut, ini di sebelahnya ada varian cemani mangkok juga, tapi untuk yang ini dari split ya, teman-teman, perbanyakan dari split. Nah, untuk batangnya dia merah ya, teman-teman. Dia semuanya merah. Dan variegatanya itu warnanya kuning. Ini ada dua pohon, tapi untuk yang satu ini memang variegatanya kurang mewah ya, lebih mewah yang ini. Untuk harganya sendiri, yang ini di harga Rp150.000, dan untuk yang satu ini di harga Rp100.000 aja. Lanjut lagi, nah ini di sebelahnya ini ada varian cemani Tornado, silangannya dengan cemani black. Nah, ini teman-teman, untuk warna blacknya dia udah mulai keluar ya. Dia variegata ya, variegata, tapi untuk variegatanya memang lebih sedikit. Ini cukup di harga Rp100.000 aja. Lanjut lagi, ini di sebelahnya ini ada varian dari biji cemani mangkok curly. Nah, ini teman-teman, ini karakternya juga lumayan bagus. Ini cukup di harga Rp50.000 aja. Ya. Lanjut lagi, ini di samping sini. Nah, ini ada splitan lagi, teman-teman. Ini adalah splitan split dari biji cemani mangkok Tornado, silangannya dengan cemani mangkok Andromeda. Nah, ini teman-teman, ini kalau dilihat urat daunnya itu, tulangannya itu timbul ya, daunnya juga tebel. Nah, ini ya, akarnya juga kelihatan. Perbanyakan dari split. Untuk yang satu ini saya jual di harga Rp150.000 ya. Bagus, teman-teman. Lanjut lagi. Nah, ini juga, ini dari biji. Dari biji cemani Tornado ya. Dia udah mulai merah batangnya. Ini cukup di harga Rp75.000 aja.
daunnya tebal teman-teman yang ini. Nih. Lanjut lagi. Nah, di sini ada splitan lagi. Ini adalah split dari biji jemani mangkok, silangannya dengan jemani mangkok Thomas, teman-teman. Nah, ini variegata ya. Tekstur daunnya dia lebih curly seperti kulit jeruk dia. Nah, untuk yang satu ini saya jual di harga Rp150.000. Cakep teman-teman, ini daunnya kalau gede itu dia bisa tebel. Dan juga karakternya ini kuat. Kalau mau ada yang mau lihat gedenya nanti langsung WA aja untuk yang ini, harga Rp150.000. Lanjut lagi, di sini di sebelahnya ada varian jemani kobra. Nah, ini teman-teman, kalau tulang daun bawah itu dia warnanya merah, kalau di atas ini agak kehitaman ya. Dan ini variegata. Untuk yang satu ini cukup di harga Rp150.000. Ya. Rp150.000. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, nanti bisa langsung hubungi nomor WA yang udah tertera di video ya, teman-teman. Jangan lupa untuk di screenshot terlebih dahulu, langsung kirim ke nomor WA. Oke, teman-teman, lanjut. Ini di sebelahnya ada varian dari biji jemani mangkok tornado ya. Dari biji tornado. Nah, ini untuk variegatanya mewah banget teman-teman. Ini varnya warna kuning. Ini cukup di harga Rp150.000 aja. Ini ya. Rp150.000. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada jemani dari biji lagi. Dari biji jemani tornado. Nah, ini cukup di harga Rp125.000 aja teman-teman. Rp125.000, ini warna variegatanya, ini mewah banget. Oke, lanjut. Nah, ini ada ijoan. Ini varian dari jemani Eka ya, daunnya lebar. Tekstur daunnya ini super kasar ya teman-teman, tebel. Nah, ini di ujungnya ini ada kucirnya. Nah, ini cukup di harga Rp125.000 aja. Cakep teman-teman, daunnya lebar. Nah, lanjut lagi. Nah, ini di sini ada varian dari jemani Eka. Nah, teman-teman, ini dia ada trapping-nya teman-teman. Nah, ini ya, cakep. Kalau aslinya itu dilihat langsung ini memang agak ngeping teman-teman warnanya. Tapi kurang tahu nih kalau di kamera kelihatan atau enggak. Nah, teman-teman, ini cukup di harga Rp250.000. Ini cakep ya. Daunnya ini lebar. Lanjut lagi. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Ada varian dari jemani mangkok ini teman-teman, tapi ijoan. Nah, ini keunikannya itu dia pertumbuhan daunnya ini cuma di dua sisi aja. Biasanya kan kalau pertumbuhan normal dia memutar, tapi ini di dua sisi aja, di kanan dan kiri, jadi seperti kipas. Nah, untuk yang satu ini saya jual di harga Rp150.000. unik ya teman-teman. Ini daunnya juga tebel. Nih. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ada varian dari jemani mangkok juga. Nah, ini. Ini karakter daunnya sebenarnya bagus, teman-teman. Dia ada curly-nya. Ini variegata. Daunnya lebar, cakep. Nah, ini cukup di harga Rp150.000 aja. Ini ya. Lanjut lagi, ini di belakangnya ada varian dari jemani Eka, variegata ya. Nah, ini ada variegatanya tipis. Untuk daunnya ini tebal. Tulang daunnya juga timbul, tapi untuk tekstur daunnya dia lebih halus. Warnanya hijau pekat. Nah, ini untuk harganya di Rp250.000. Ini cakep, teman-teman.
Lanjut lagi, nah ini ada varian dari, ini sebenarnya biji dari jemani mangkok, teman-teman. Ini ya, variegata. Ini cukup di harga Rp150.000. Ya, daunnya juga tebal. Lanjut lagi, di sebelahnya ini ada varian kobra. Ini split, splitan. Kalau variegatanya dia super mewah ya. Tiga daun, nih serat daunnya juga bagus, tekstur daunnya juga timbul. Ini cukup di harga Rp250.000. Ya, bagus. Lanjut lagi, nah ini di depan ini ada splitan dari varian jemani Eka. Ini daunnya tebal, teman-teman, variegata ya. Ini cukup di harga Rp100.000 aja. Lanjut lagi, nah ini ada varian dari jemani mangkok, variegata. Ini cukup di harga Rp150.000 aja. Ini ya, teman-teman, cakep. Dia ada kerutnya, ada tekstur curly-nya juga. Rp150.000. Lanjut lagi, nah ini ada varian mangkok lagi, variegata. Dia variegatanya putih ya. Nah ini cukup di harga Rp150.000. Ini ya. Nah lanjut lagi, teman-teman, ini ada varian dari jemani mangkok. Nah ini untuk tangkai daunnya itu merah semua ya, teman-teman. Nah untuk variegatanya juga mewah. Ini cukup di harga Rp300.000 aja. Oke, lanjut lagi. Nah ini ada varian dari jemani Eka, variegata. Cukup di harga Rp100.000 aja. Ini ada variegatanya ya. Ini Rp100.000 aja. Lanjut lagi. Nah ini ada varian jemani mangkok. Nah ini, teman-teman, ini daunnya kaku, cekung, lumayan tebal. Ini cukup di harga Rp150.000 aja. Ini ya, teman-teman. Ini yang mau langsung screenshot aja. Rp150.000. Nah, ini lanjut lagi. Nah, ini di sini ada varian dari biji. Ini biji jemani mangkok, silangannya jemani black. Nah, ini teman-teman. Batangnya merah. Warnanya juga pekat warna hijaunya. Size-nya lumayan gede. Ini di harga Rp350.000, teman-teman. Ya, di harga Rp350.000. Oke, kita di sebelahnya lagi, ini ada varian dari jemani mangkok black ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, teman-teman. Batangnya hitam. Tulang daunnya juga hitam. Cakep banget. Untuk tekstur daunnya juga dia super kasar. Ini sebenarnya aslinya bisa bulat ya, cuman di sini tempatnya kurang luas. Jadi dia karakternya bentuknya jadi agak lancip. Ini cukup di harga Rp400.000, teman-teman. Ini cakep ini, teman-teman, kalau untuk bahan tanian. Masih jarang ya untuk mangkok black itu. Ini cakep. Lanjut lagi, nah ini ada varian Eka lagi, varian dari jemani Eka, tapi ini daunnya super tebel, variegata ya. Ini cukup di harga Rp175.000 aja. Ini ya, lanjut lagi, teman-teman. Nah ini ada varian dari biji lagi. Ini varian dari biji jemani tornado, silangannya dengan jemani black. Untuk size-nya ini lumayan gede ya, teman-teman. Untuk yang ini saya jual di harga Rp450.000. Ini bagus. Untuk apa namanya, bentuknya ini udah mulai mangkok. Lanjut lagi, nah ini ada varian dari biji tornado. Nah ini, teman-teman, ini cakep. Daunnya tebal banget. Variegata juga.
Nah, ini untuk harganya di 375.000. Ini ya, cakep. Lanjut lagi teman-teman, ini ada varian dari Jemani Golden ya. Nah, ini untuk karakter daunnya sendiri dia juga bagus, dia tebel. Tekstur daunnya juga dia lumayan kasar. Daunnya juga lebar. Cakep teman-teman. Nah, untuk yang ini saya jual di harga Rp275.000. Ya teman-teman, cuman ada satu ini aja yang mau langsung SS. Lanjut lagi, nah ini di sebelahnya ada varian dari Jemani Mangkok. Nah, ini udah mulai bertongkol. Ini ya teman-teman. Nah, ini size-nya lumayan gede, akarnya juga udah pada naik. Nah, untuk yang ini saya jual di harga Rp400.000. Cakep teman-teman. Nih. Kalau untuk indukan udah mulai produktif ya. Nah, cukup segini dulu teman-teman video kali ini. Akan kita sambung lagi untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update video-video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.